3 jemaah umroh asal Aljazair terlibat pertikaian di Mekah, Arab Saudi. Melansir laman Middle East Monitor 22 Februari 2023, insiden di situs suci umat Islam berujung penikaman. Saat ini pihak berwajib sudah menahan pelaku penusukan yang tertangkap kamera pengawas di lokasi. Menurut situs berita Aljazair and Hahar Online, ketiga pria sebelumnya bertengkar di hotel tempat mereka menginap. Sementara berdasar keterangan seorang pejabat perjalanan Aljazair, Ali Al-Hamed, pria yang menusuk rekannya pernah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Ali Al-Hamed menambahkan, tersangka menunjukkan perilaku abnormal akibat tekanan psikologis dan alasan yang tidak diketahui.